Pemirsa, Polresta Bandung mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen pencanangan pembangunan zona integritas tersebut ditandai dengan penandatanganan fakta integritas oleh Kapolresta Bandung, Kombes Pol Hendra Kurniawan, diikuti oleh seluruh unsur Muspida Kabupaten Bandung. Kapolresta menjelaskan pencanangan zona integritas tersebut guna memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat melalui pelayanan yang profesional, bersih, dan bebas dari pungutan liar. Penandatanganan fakta integritas pun disertai dengan launching inovasi pelayanan unggulan SKCK Delivery dan SKCK Takeaway yang sudah berjalan 1 tahun di Polresta Bandung. Dengan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK Delivery tersebut dapat diantarkan langsung ke rumah jika pemohon tidak bisa mendatangi Mapolresta Bandung. Selain itu terdapat SKCK Takeaway yang bisa dibuat dan diambil pada hari Sabtu dan Minggu. Polresta Bandung pun menyediakan fasilitas bagi pemohon dari kaum difabel. SKCK Delivery dan SKCK Takeaway. Delivery itu maksudnya begini, apabila rekan-rekan pemohon pekerjaan ataupun pemohon SKCK, kemudian database-nya sudah ada, manakala dia ada di luar kota, itu bisa tidak usah harus datang ke sini. Cukup mengisi ke website atau alamat yang bisa dihubungi, nanti dikirim ke sana. Jadi tinggal nunggu di sana, bayarnya sesuai dengan PNBP saja. Kemudian yang take away itu, apabila kita misalnya hari Sabtu atau Minggu, itu bisa dilayani juga walaupun libur. Jadi tetap bisa diambil di sini untuk SKCK-nya, sehingga bisa diterima ataupun bisa digunakan pada hari Seninnya. Ya, jadi Minggu juga tetap beroperasi? Hari Minggu juga tetap bisa mengambil pelayanan pengambilan SKCK. Ya. Oke. Deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas tersebut merupakan langkah awal dalam rangka implementasi dan komitmen yang kuat untuk mewujudkan WBK. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.